Unit Reskrim Polsek Sekupang Batam berhasil menggagalkan pencurian kabel penerangan jalan umum di kawasan Sei Harapan. Satu orang berhasil ditangkap, sementara dua orang masuk daftar pencarian orang. Pelaku ZS tak berkutik setelah aksinya tertangkap oleh petugas kepolisian serta Bina Marga Kota Batam saat sedang patroli jalan. Pelaku yang sedang kedapatan menggali jalur kabel penerangan jalan umum di kawasan Sei Harapan Sekupang. Kapolsek Sekupang, Kompol Yuda Surya Wardana mengatakan, dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku saat melakukan aksinya tidak sendirian. Pelaku mencuri kabel PJU tersebut bersama dua rekannya N dan O yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Kabel hasil curian tersebut dijual dengan harga Rp200.000 hingga Rp300.000 per meter. Selain pelaku, polisi juga menyita dua cangkul serta 8 meter kabel sebagai barang bukti. Hasil dari patroli Dinas Bina Marga Pemko Batam melaporkan adanya pencurian kabel penerangan jalan umum di sekitaran TKP Simpang Sungai Harapan. Satu pelaku kami amankan, yaitu inisial SZ, 29 tahun. Pelaku menyampaikan bahwa dalam melakukan aksi, dia ditemani lagi dua orang temannya, yang saat ini statusnya dalam daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Batam, Gusti Yunusa, iNews, melaporkan.